Baik lagi bersama Santogi ya. Hadir. Gila Santogi ya, lama gak ketemu. Mana lu? Mana, Koko Robert yang kemana? Bali mana nih oleh-olehnya nih? Gila, ini udah nih. Tuh. Oh iya, yes. Kan gue minta sama Ko Markus, minta 10 kaos. Katanya suruh cek ke IO. Di IO adanya cuma 4. Jadi gue kasih ke kaptennya aja, ntar lu yang bagi-bagi. Siap. Yang malas-malas gak usah dikasih. Ntar nyusul, barangkali ada lagi. Oh, Ko Markus. Mau kok, kaosnya kok. Biar kaosnya seragam. Kurang kok. Udah nonton belum lu? Nah, udah. Serius? Serius. Nonton Tanah Lucy lu ya? Mantep. Eh, gila Santokia bisa-bisaan ini. Mentang-mentang lagi puasa. Terus? Ngerjain ginian di ruangan AC. Enggak juga lah. Oh enggak. Ini kelamaan. Oke. Satu KD gua mana? Ada ini. Wih, gila. Udah sampai tuh. Mantep nih. Oke, ini blok 1 KD, OS berapa? Nol, liatin, cepek, pistonnya hitam. OS cepek, piston hitam. Siap hantem dong nih. Siap hantem ini. Bang Ivan, doknya udah ada. Tinggal headnya yang belum. Headnya Santo harus kerjain, harus di porting ala dulu. Santo Kia. Iya. Yeah. Tapi katanya lagi sibuk, bengkel yeah, rame. Lagi banyak kerjaan nih, lagi rame. Tapi ini ternyata lu bisa morting ini, bang. Kayak emang Santo Kia ini. Morting kan malam. Iya. Nih. Ini Pajero nih, pertama kali ANPS. Santokia ya. Pertama kali morting headnya Pajero. Iya. Ada yang bisa dipelajarin nggak dari ya, sini? Intinya kalau mau porting head harus turun total. Kalau Pajero gitu? Iya, nggak bisa dikodok. Berarti Pak Roy nggak jadi turun setengah, turun semua? Turun total. Oke, dari headnya sendiri dibanding KD apa? Ada head yang beda nggak? Maksudnya mid-pack line dari cap-nya. Cap-nya doang, headnya nggak ada yang beda? Headnya kurang lebih sih hampir sama. Clap-nya gedean mana? Masih gedean KD. Oh, masih klepnya gedean kecil, KD. Ya? Ini klep kecil. Kecil nih. Gila nih. Gila. Halus. Lu gedein berapa mili? Semuanya totalnya 6. 6 mili. Kecil dia tadinya. Serius? Serius? Semua diameter segininya lu tambah 6 mili? Iya, 6 mili. Gila gede banget dong. Semuanya intake sama exhaust? Enggak, yang exhaust doang. Yang intake? Yang intake 4 mili. 4 mili, oke. Bakal ngacir dong nih. Harus. Gue kira gue balik dari Bali udah habis mobilnya udah selesai, nggak taunya masih di sini. Belum, masih. Kalau soal camnya ya, berarti kalau camnya kadin loopnya cuma 2, iya. Per silinder 2. Nah kalau ini berarti yang bagian intake-nya dia ada 3. Dia 3. Tengahnya jadi, dia ada lagi dia. Iya, jadi pakai apa mekanismenya? Solenoid, oli, kayak VTEC gitu. Oke. Ya rollnya di tengahnya ada lagi. Jadi kalau misalnya begitu ngonci, yang tengah yang nonjok gitu. Iya, jadi putar bareng kan. Iya. Oh, benar-benar kayak Honda ya. Kalau Honda kan muter semuanya. Ini cuma sebelah doang. Oke. Kayaknya mana coba lihat. Mau jualan lu. Sebenarnya ini udah pernah di shoot. Dulu kan pas lagi gua ke Xbus di konten Family Man tuh mereka lagi bangun Pajero. Nah, ini nih yang tadi dibilang loop. Enggak apa-apa ditutup plastik tetap kelihatan. Kelihatan. Oke, berarti ini yang intake ya. Yang intake nih look-nya nih 1 2 3. Yang exhaust cuman biasa 2. 1 2. Iya, berarti kalau misalnya biasa yang ini main, kalau ini fake-nya main ini. Iya, tengahnya main. Oke. Gila mantep dong. Tapi belum ada yang ganti cam ya, Pajero? Pajero belum ada. Yang jelas pasti susah ganti cam. Harusnya sih yang jual cam-nya ada. Lebih ribet. Enggak bisa loh. Harusnya turun tetap. Ganti cam juga harus turun total. Oke. Gak bisa dikodok. Gila, berarti ini bakal jadi mantep banget nih. Udah turbonya baru, spek pendukungnya lengkap, intercooler dan kawan-kawannya, plus headnya korekan Santo Kia. Itu dia. 400 HP lagi. Mungkin nggak? 400 ya, 350 udah cukup sih. Kan kemarin udah 350. Cuma kan tasnya dia nge-lag bawahnya. Iya. Yeah. Jauh. Mantep nih Pak Roy emang. Oke, abis head ini, lu head gua. Tenang, sabar, nunggu antrian. Ini berapa lama lo kerjain? Ini 4 malam. 4 malam? Iya. Gila, lama juga ya. Ya, pan malam doang, ya kan? Puasa baru jam 8, tengah sembilan. Puasa jangan dijadiin alasan, menambah berkah. Berkah, tapi kan tetap kita sholat dulu, traweh dulu, ya kan? Netizen, Santo udah lama belum disawer. Oh iya, itu dia tuh. Ada es buah nih, ntar buat buka. Tolong es buahnya. Orang lagi puasa dibeliin es buah, yang beliin juga dapat berkah ya, ya pahala. Pasti berkah. Oke, ditunggu sawerannya. Selesai kapan? Bisa masih lama lagi dong, 2 minggu lagi kali.
Enggak, harusnya sih minggu ini kelar. Bloknya mana? Bloknya di belakang. Ya udah, tapi pipa intercooler segala dari JD udah kelar. Udah bayar semua. Tinggal mesin aja. Oke, siap. Thank you Santukia. Sama-sama. Lanjut. Oh iya, itu garden udah nyampe tuh. Garden. Garden udah nyampe. Garden siapa? Korobet lah. Ya lihat dulu dong. Gila Santukia. Akhirnya. Boom. Mantep nih. Buat project baru nih, buat Korobet. Gila, garan mobil apa tuh? Boleh kasih tahu? Boleh lah, gak apa. Oh jangan dong. Jangan, kan udah ada ini, banyak ya, yang tahu kali. Iya banyak yang tahu, tapi belum semuanya tahu kan. Ntar kita lihat, kalau misalnya netizennya oke, kita kasih tahu ini garden apa. Jadi ini garden buat SRG, supaya ya, nggak putus-putus lagi. Iya, kasihan lah. Berapa kali event ya, putus terus gardennya. Lebih tebel, dan dia udah ada LSD-nya di tengah. Giginya 43-12. Jadi ya, final gear-nya 3,5. Pas dong, sekarang kita ke 37 tuh. Iya. Jadi bisa kepala 7. Kepala 7, 201. Kepala 11, 402. 402, harus lah. Kita cobain. Tanpa nos? Tanpa nos. Gila, Santukia. Bangkit lagi SRG. Nggak mau kalah sama itu ya? Yang Hilux. Jangan sebut-sebut. Hilux udah nggak ada di sini. Udah sepi. Hilux nggak ada. Di bawah kemarin. Gila, kita mau fight lawan Hilux itu. Nggak. Kuat, berani? Berani. Robin Toro, undang ke Malang kok. Mau ngeliput, yaudah. Oke, sip. Ini mesin Pajero masih dibungkus. Oh, ini mesin, ini bloknya? Iya, bungkus. Oke, ini bloknya Pajero yang tadi. Kalau Pak Roy punya semua dibungkus ya, Bang. Terima kasih, netizen. Udah saweran buat gardennya Koko Robert. Iya, ya ngebantu lah saweran-saweran, ya kan? Yang nyawer tetap berkah. Iya, karena ada saweran, jadi kita beli garden ini nggak terlalu berat gitu. Iya. Nah, ini mahal loh. Lumayan. 20 juta lebih. Kurang lebih ya? Iya, di atas 20 juta, di bawah 30 lah. Iya, 30. Dan nyarinya susah banget, ngantrinya udah lama, akhirnya dapat. Alhamdulillah, dapat juga akhirnya. Oke, thank you Santukia. Sama-sama. Baik lagi bersama Koko Cuan. Ada lu lagi di sini. Mananya, Boy? Kok gimana tuh? Udah lama hilang nih. Gila, ada ngetok nih. Erik dari Medan ini. Orang Medan. Gila, ini seksi banget ya ini. Cuma nama tangannya aja dong. Gila. Jangan lu. Badannya ideal sih. Ideal. Gila dia. Tapi pahanya gede, betisnya gede. Kalau dibangun ini top. Dibangun. Kalau gue mau mobil dibangun. Kok gimana tuh? Gimana? Lu kemana aja nih? Ke Bali. 2 minggu lu ke Bali. Iya, kalau udah tua gitu biasanya. Jadi kalau ada abis event, pasti abis itu recovery. Iya, istirahat dulu. Recovery 2 minggu. Netizen harusnya udah tahu kayak kemarin ke Purwokerto. Balik dari Purwokerto juga nggak langsung vlog lagi dari Senin, error kan. Tapi recovery lu lama sih nih kali yang kali ini. Ya kan masih bindang. Oh, jadi belum sembuh-sembuh nih. Iya. Flu L. Party sama Black Cat. Udah nonton lu? Udah. Pecah. Gua belum nonton setengah sih, soalnya sejam. Tiga film sejam. Netizen mau itu. Full footage. Lu gak ke Batam? Ngapain? Jalan-jalan. Mau ke Eropa aja. Kangen lagi ntar lu. Kagak lah. Oh enggak. Siap gua. Gua temenin gua bisa ke Batam. Habis itu gua nyebrang ke Singapura. Gitu. Gak ada berminat ke Batam. Baran main kempesnya ini. Kempes baran lu. Banyakan gitu. Party ku. Yang ujep. Oh gara-gara itu ya? Iyalah. Menguras habis. Habis party tenaga terkuras ku. Event apa hari. Ya satu hari doang. Gila, satu hari recovery seminggu. Iya, tapi kan tiap hari sampe malam. Ya semuanya anak-anak muda gimana? Ya lu udah tua sendiri. Lu gak suka Sony William lah, Sony William paling top. Sony William masih muda ternyata. 21. Iya, masih dia kuliah. Iya, masih kuliah. Gila, Boy. Boy dia. Di flirt dia sama Yumas. Iya sih, bisa party mau seminggu juga dijabarin sama dia. Yumas gak mau? Apa Yumas? Yumas. Yumas siapa? Sosok gak tahu lu. MC-nya lah, udah lu keker. Belum. Udah ajak, CNS. Ya udah, manggil lu dong. Yumas. Kan lu yang kenal, gua Ahmad. Ntar gua panggil, gua kenalin ke lu. Orang Bali tuh, tapi tinggal di sini. Oh, jadi dia kemarin MC di Pro 7. Iya, malah pulang kampung. Diterbangin hari Sabtu sore. Pulangnya? Nah, minggu malam udah balik. Lu Kamis? Gua pulang hari Kamis. Black Cat gimana, apa kabar? Baik, sama ceweknya mulu tapi. Udah jadi bucin dia sekarang. Emang dari dulu bucin dia. Kalau depan gua enggak ngomongnya, super strong lagi. Agak, mesra dia. Strong dia. Cewek masih muda loh, 18. Black Cat berapa ya? Black Cat 23. Pas lah 5 tahun. Si Jubri mana?
Siapa Jupri? Yang kartu kreditnya pecah. Tapi kok Kocon nggak ikut kesini Pak Ayah? Iya bisa gitu kalau kemarin. Kemarin ada event soalnya. Buka botol dia 18. 18? 2 biji. Glenfiddich. Waduh Glenfiddich, sorry ya. Kurang? Nggak minum. Glenfiddich 18 nggak minum. Ya lu siapa? Belveni? Glenfiddich minimal 21 lah. Gila. Mahal gue di sana. Oh iyalah, soalnya kan dia di klub kan. Gotiau lebih, gila. Pasti. Yang 18 aja udah gotiau lebih. Iya. Lu singleton? Enggak, di sini kan biasa minum single. 18 sih singleton gitu. Eh ini, enggak, oh ini lagi 12 ya? 12 aja. Gue buka 2 kemarin di situ. Di mana? Gue buka itu 2. Mana ada duit lu? Enggak, ya kok Markus yang bayar. Iya, bukan lu buka dong, artinya kok Markus yang buka. Mereka pinjam berapa? Jam 4. Jadi lu ke W Super Club ya? Jadi enggak ke Atlas ya? Oh. Bagus Atlas. Belum pernah. Belum pernah gue. Sebenarnya keren juga ya lihat tiba-tiba kayak di daerah Canggu ada segede itu. Itu benar-benar proper establishment gitu, gede banget dan tempatnya tiba-tiba bagus, parkirnya banyak. Iya, itu habis berapa gila lu bangunnya. Tapi jalan kesananya gila sih, lewat jalanan kecil dan macet seperti biasa. Itu pas lagi New Year-nya kemarin kan si Koferi bilang kan enggak bisa gerak jalanan, lu mesti jalan kaki, enggak bisa naik mobil. Motor susah, bisa jatuh lo, gue ya, mabok lu. Enggak lah, enggak mabok, minum dikit doang. Recovery tapi seminggu. Ya kan anak bini habis ditinggal ya kita klonin dulu lah di rumah. FNT juga bacanya ini nih. FNT F003 bacanya nih F0030 gitu. Koko. Duh. Bur, sikat bur. Ajar miring. Rambu. Bukan dong. Kayak rambu. Serbon. Pasang tiga rotor. Platnya doang kali Gila. Rapi juga ya, tapi turbonya masih di bawah nih. Iya. Kan kira jadi kan? Top memang ke box segala. Nih mobilnya Pak Roy, Pajero Sport. Kita lihat ya, kan mesinnya masih di bawah tuh. Tuh, kosong. Turun full atas bawah. Intercoolernya sih udah gede. Wheelen seperti biasa. Pak Roy soalnya emang aparat. ATF cooler, pakai double fan. Model Thailand punya. Bengkel rame hari Senin, balik lagi bersama Same-Same. Netizen, Same-Same komplain, katanya udah udah seminggu lebih nggak ada kopi. Toh ini toh, tolong toh, ganti garda. Ganti garda. Ngapain dibuka-buka? Pengen lihat kan, untuk mesinnya. Ada yang nantangin. Apa itu? Hah, siapa? Suruh turun bareng. Ya gitu, boleh lah. Tolong disiapkan. Boleh lah. Gila asapnya, dino apaan nih? Netizen. Wih, abis dari mana tuh? Shit dulu bayar nih. Udah lama netizen kangen nih. Mami juga. Jalan-jalan. So sibuknya ya? Enggak. Abis dari Bali. Emang tahu? Tahu. Oleh ini dong. Dari mana? Nonton. Ya iyalah nonton. Seksi dong. Giling. Gila emang tante yang menggila dari Bali. Oleh-oleh apa? Gak ada apa gak beli. Puasa gak sih? Puasa. Belum ngomong nih ke netizen, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, tetap semangat walaupun puasa. Tapi ngomongnya lemes. Biasa harapannya apa sih puasa? Biar apa puasanya gak batal gitu, full. Gak mungkin ya? Cewek pasti batal ya? Pasti batal lah. Netizen, samanya lemes. Kan puasa bersama. Ya ngomong dong. Bener. Yang baik, kayak Maji, katanya Nakagami, Toko Rupet mau ngajain buah bersama ya? Ya boleh, gue beliin gorengan hari ini gimana? Ya gorengan buat buah puasa cocok kali, dikit. Minumnya enggak, minumnya. Minumnya gue beliin es buah. Oh. Gimana? Itu yang paling utama itu. Ya udah, gue pesenin sekarang. Ya jangan. Pesannya jam berapa? Setengah 6. Jam setengah 5. Setengah 5 udah gak dingin dong sampai sini. Ada pul, Kak. Oke, siap. Baik lagi bersama Koko Cuan. Jadi ingat zaman Genjin. Gila, ketua Genjin. Ya, woy. Tiba-tiba manggil gua buat shoot Jess ini, berarti artinya Jessnya spesial. Ini spesial lah, gila. Lu ini berapa full spoon, boy? Full spoon? Iya. Asli? Asli. Tapi bentar pulernya kecil kok. Ya ini kan turbo ya, Jess juga kan internal standar, lu mau boost berapa gede. Apnya ya, lori, boy. Gila, boy. Tuh, ini mobilnya. Ini bumper spoonnya gue depan banget. Lu zaman gue ini belum keluar nih. Gue pakai Noblesse. Noblesse atau Noblesse. Mungkin? Nggak, Noblesse mungkin nggak pernah, mungkin nggak pernah. Gue pernah pakai ya. Axis sama Noblesse. Noblesse lebih keren sih. Namanya Noblesse. Noblesse ya. PS? Iya, PS, betul. Gue lebih hafal dari lu. Ya, gue lupa lah, udah lama. Nih, interpolernya. Oh, kecil. Pendek.
Noblesse Lux juga gue pernah pakai. Karena dulu pas awal-awal jas gue pakai ring 19 sama 20 dulu. Ya Thailand kan, plastik. Ya itu bukan asli lah. Kalau Noblesse yang PS-nya, itu kita cetak dari asli. MBK-nya Spoon. Anaknya Spoon. Udah pakai chamber kit. Dulu lihat tadi. Tidur. Tidurnya sih boleh loh. Ini emang yang buat wipernya nggak ada atau di shop? Nggak, lagi di shop. Oh, oke. Okay. Harusnya ada. Bengkel mana yang bikin? Harusnya si Asko ya. Dudukan juga asli, cuma ininya bukan. Nggak apa-apa, tetap rapi. Ya, tapi ini ya. Rapi sekali loh. Setirnya Spoon. Spion dong? Spion, Spoon. Oh. Itu diganti kok. Dari Jepang? Iya. JDM-nya. Terus dia juga ada ini, diganti juga sama dia. Tombol-tombolnya ya. Tombol sport, normal sport. Sama AC diganti juga. AC digital. Gila, Popocon lagi nostalgia nih. Nah ini body kit lama, kayak diffuser Spoon. Napot Spoon. Ini lampu kit JDM. Third brake light-nya. Karena yang kita punya kalau bawaan di Indonesia agak lebih gede. Dia lap tuh ini lebih. Ini sayap juga dong. Ini sayap Spoon. Ini antena juga Spoon. Dulu banyak banget replika ini. Antena itu. Banat, AD08. Kurang dong. Cukup lah. Yang baru tuh. 09 sekarang. Lah ini lagi pasang dustek tuh. Cuma cuma dustek doang, kurang asik lah. 160 lah. Kan cuma sabar. 160-an lah ya pada. Iya. Ini juga kaca spion tengahnya juga udah diganti tuh Spoon warnanya biru sama kayak spionnya. Ya power enggak usah gede-gede, yang penting balance. Ya oh, mobilnya enak dibuat lari ini. Rapi loh dia. Ngumpet nih loh. Bronson, bikinan Bronson. Ini jazz gue juga dulu model-model begini nih, cuman audio gue lebih tinggi sedikit. Ini namanya modif audio yang fungsional, minimalis. Oh, jok juga diganti kok. Ini bahannya bukan bahan yang lokal Indo. Joknya diganti JDM nih kayaknya. Amrita. Udah kangen, udah lama ngomong Amrita. Emang mau di Bali emang gak ada? Aziza. Asbul. Asbul. Kemana kita hari ini? Nah, kemana-mana. Gak ada asik-asik? Gak ada nih. Katanya ada. Sima gak Tupeng. Ada. Gak ada, cuma gue ada meeting aja di sini. Meeting mobil. Iya, yeah, bakal bono. Mau dong, ikut dong. Apartemen orang elite mau gue. Kerja aja lah. Ini Hiluxnya Speedcraft, boy. Ada stiker SCI-nya ini. Gitu. Di turbo. Maksudnya gimana? Nempel lu atau mobil gue? Buat satu tahun luar nih mobilnya. Parobet. Iya, es buah. Oke. Okay. Yeah. Berapa? Oh, berapa? Ya, makasih, Mas. Terima kasih. Buat buka puasa, aku. Oh, buat iya. Anak-anak. Eh, cendol. Netizen belum ada yang nyawer, jadi harus gue yang beliin. Udah ada yang nyawer? Eh beda lah, itu kan Bali. Dari Bali. Oh iya. Ya dari Bali untuk Bali, anak-anak beda lagi. Bali emang lu butuh duit, kan gratis semua dari Komarkus. Ya, itu kan hasil kerja keras gue ngedit, sama syuting. Anu, dikit. Markus. Tak, udah senyum-senyum, baru jam 5. Bay, ambil bay, berat bay. Es buah, semangat aja kok Robes. Ini baru dari gue. Kok Robes, thank you kok Robes. Buat buka puasa. Eh lu ngomong dulu dong. Apa? Buat teman-teman yang lain yang puasa, coba. Buat teman-teman yang puasa, ini dapet takjil dari Koko Robet. Dapet takjil selama menunaikan ibadah puasa, kurang ajar lu emang. Mana sih? Ngomong, Bay. Buat netizen selamat berpuasa. Nah, itu dong. Semangat terus. Semangat terus. Jangan lupa takjilnya. Ah, betul itu. Sam lu, Sam. Ada yang kurang nih. Gorengan. Gak ada, gorengan hujan kok. Hujan apa? Bisa, di situ samping tuh. Itu datang tuh, bapaknya. Ah, tadi punya gua ini. Oh. Lu enggak pegang-pegang lagi puasa, pegang-pegang makanan tuh. Batal lagi. Thank you Kakak buat atas tajilnya ya. Eh, gila. Apa happy banget dapat baju baru. Emang lu yang dapat? Enggak tahu. Pak Markus, 4 kurang. Oh iya, kurang 6 lagi. Orangnya ada 10. Kan lumayan ya buat promo di sini ya. Semuanya pakai baju ini gitu. Wuih. Udah kali bay, move on, kan udah videonya nih. Buat yang nggak tahu efek di coating, kalau mobil dari coating kena air begini nih, pada jadi bulat-bulat begini, airnya langsung jatuh tuh. Kok. Ya pas dong. Pas. Hmm.
Gila Same. Giliran buka puasa lu paling cepet. Katanya buka bareng, tapi buka sendiri sih. Mana yang lain? Gimana sih? Pada ngumpet kayak kucing. Ini cewek-cewek gak buka puasa nih? Selamat berbuka puasa. Yeah.